Oke teman-teman, hari ini saya lagi ada di Taman Banjarsari Solo. Rencananya hari ini kita mau ke Waduk Celaket ya di Sukoharjo. Sebenarnya aku udah keluar pagi tadi ya, tapi karena hujan ini dulu, berteduh dulu, terus ini udah mulai cuaca reda, terang lagi. Terus jalan juga udah mulai kering, kita nanti langsung gas aja ke Waduk Celaketnya. Gimana keseruan kita di sana dan keindahan Waduk Celaketnya? Kita langsung gas aja. Yuk. Oke, teman-teman, kita udah keluar dari Taman Banjarsari. Sekarang kita lagi mau cari jalan ya ke arah Sukoharjo. Ini adalah pasar darurat untuk pasar Legi ya, karena pasar Legi baru dibangun. Jadi diadakan pasar darurat di sekitar Taman Banjarsari. Moga selamat terjadi lewat depan Balai Kota. Ini kita masuk jalan Alun-alun Utara ya, Keraton Surakarta. Kebetulan kemarin juga habis dipakai buat pasar darurat ya, pasar klewer yang dibangun kemarin. Jadi ini masih rimbun dengan pohon. Kita mau melingkar aja. Keraton Surakarta, kita mau ambil ke kiri lewat jalan Supiturang ya. Kita masuk ke area Keraton Surakarta. Nah, ini dia keratonnya. Kita belum akan masuk ya, nanti next ya kita masuk Keraton Surakarta. Hari ini kita mau ke Waduk Celaket dulu. Mudah-mudahan nanti nggak hujan di sana, karena ini udah mendung ya, mendung banget, soalnya tadi udah habis hujan juga. Dari sini kita masih lurus ke arah selatan ya, ke arah kota Sukoharjo. Kotanya tenang sekali. Gak tahu ya, ini hari Minggu tapi lumayan sepi ya di jalan. Biasanya udah rame. Sekali ya, tempatnya masih ditutup karena adanya pandemi ya. Harusnya kita juga bisa naik ke bukitnya sana, tapi hari ini tutup, jadi ya sayang sekali ya, kita nggak bisa kemana-mana. Ya teman-teman, hari ini kita mau lanjut ke Gunung Gandul Wonogiri ya. Cuaca masih mendung, tapi kita tetap gas aja. Kita terabas saja nanti sampai ke puncak Gunung Gandulnya. Mudah-mudahan nanti nggak hujan ya, nggak mendung-mendung aja.
sendiri sangat indah ya teman-teman, berupa barisan bukit-bukit dan hutan serta hamparan sawah yang luas ya. Wonogiri sendiri berarti gunung dan hutan ya, jadi dari kata Wono dan Giri ya. Nah, ini kita mau terus aja. Selamat datang di Wonogiri. Sampai di jalan ke arah bukit Gunung Gandul ya. Nah ini kita udah mulai jalan menuju puncak. Kayaknya ada peringatan awas ada kera ya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita gagal total menuju tempat yang mau kita kunjungi. Yang pertama Waduk Selaket, yang kedua adalah Gunung Gandul. Ternyata objeknya semua masih tutup ya karena pandemi ya, belum bisa dikunjungi. Kita mau istirahat dulu di sini. Oke teman-teman, jadi hari ini kita gagal total ya mau mengunjungi Waduk Selaket dan Gunung Gandul ya. Terus ini karena udah siang, kesiangan ya, panas banget. Aku istirahat dulu di gubuk ya. Kebetulan aku jalan di tengah sawah ada gubuk, mampir dulu, singgah dulu, istirahat sejenak ya. Aduh, maaf teman-teman, jadi kita nggak bisa explore ya lebih lanjut lagi. Mungkin next ya, hari berikutnya kita nanti akan keliling-keliling lagi menuju ke objek. Kita mau coba lihat keluar ya. Ini sebenarnya dari gubuk sini udah pemandangannya luar biasa ya. Keren sekali. Ada gunung-gunung.